Pusat Pengembangan Film, Pusbangfil, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gencar melakukan sosialisasi layanan perizinan berbasis elektronik, EDIF, bagi produser film, rumah produksi, stasiun TV, dan perwakilan LSF berbagai daerah. Kegiatan ini menurut rencana akan berlangsung selama 3 hari di salah satu hotel berbintang di kawasan wisata Batu Layar, Lombok Barat. Layanan perizinan berbasis elektronik bertujuan memberikan kemudahan kepada pelaku perfilman di dalam negeri maupun luar negeri yang berproduksi di Indonesia. Bahkan, layanan perizinan tidak hanya menyediakan tata cara atau proses perizinan, namun juga berisi informasi kekinian kondisi perfilman di Indonesia. Ya, secara umum perihal perizinan, orang-orang yang ingin mendirikan perusahaan di bidang film. Tetapi juga kita mensosialisasikan mekanisme kepada yang belum menjadi perusahaan film, tetapi sudah menjadi aktivis film. Ini untuk corporate areanya? Nasional atau? Nasional, tetapi region. Region. Jadi region timur. Untuk di daerah NTB sendiri, iya. Ini yang keberapa? Ini yang kedua setelah Jakarta. Setelah Jakarta. Untuk berikutnya nanti ada berapa region, Pak? Nah, berikutnya di Batam. Sosialisasi ini juga dibarengi dengan diskusi berbagai hal dengan pelaku dunia perfilman untuk meningkatkan mutu serta ragam layanan perizinan perfilman elektronik secara cepat dan tentunya tidak membebani pemohon. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Chairul Anam, KTV.